Sebelum kita mau minta DJ Butterfly untuk praktek makan banyak, ibu-ibu di rumah lihat dulu ya. Ini dia makan lahapnya DJ Butterfly. Coba gimana tadi? Nggak gendut, nggak pulang apa? Nggak gendut, nggak pulang. Nggak gendut, nggak pulang. Coba sekarang siapa yang mau makan boleh aja makan. Coba anggap ini kamera di depan. Tepuk tangan untuk DJ Cathy Butterfly. Tapi sebelum makan, ke DJ dulu dong, gimana? Tutut, gimana nih? Ini lucu dia kalau ngeliat. Tuh, dua, tiga. One, two, three. Pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap. Cicicap-cap. Pap-pap-pap-pap-pap-pap. Kan? Oke. Oke. Sekarang ceritanya anggap aja lagi nge-vlog. Kamu lagi makan. Vick, kalau makan, makan, Vick. Ya ini. Yuk. Ini kuat makannya. Apa ini namanya? Kamu enggak kasih tahu dong. Gue pengen banget denger dia gigit paprika nih. Ini emang Kak, emang paprika enak ini ya. Ini enak banget. Kalau this is paprika tuh berarti laki nih. Kalau cewek paprika. Coba ya semuanya. Paprika. Oh iya. Itu gigi lu enggak lepas itu finirnya. Enak. Enggak gendut enggak pulang. Timun jambore. Itu makan pakai apa? Ya ampun, cabai pakai sambal. Cabai pakai sambal. Udah pedes. Mana lagi timun. Baunya aja pedes loh. Nah ini dulu nih, dia pakai ini nih. Lihat itunya. Fik makan Fik. Ini Fik. Ini Fiki. Ini Tirgoro makan pete nih. Kagak, gua mau ngepuasin buat dia doyan pete dia. Coba. Suka pete dia. Ih, gila dia makan. Timun. Tapi sehat banget ini, suka sayuran mentah, sehat tahu. Timun. Wih, di. Wow. Kok gue yang ngilu nih botek timun ya? Kenapa sih kok kamu suka sayur-sayur yang begini sih tanpa direbus dulu ya? Ini enak. Hah? Tapi brokoli aneh tahu, masa suka? Enggak. Ini melinjo. Bukan nih, tomat cherry. Berarti kamu dikasih sayur aja mau ya? Gue dikupasi, bener pete. Ini pizza bungkus di rumah, jangan makan di sini nanti ngomong bau. Kalau di Thailand ada pete nggak? Di Thailand? Ada, tapi pete kecil di Indonesia gede enak. Iya pete Cina bener kecil-kecil. Ya, coba ceritanya gini, ceritanya kamu cerita lagi review makanan tapi pakai bahasa Thailand. Soalnya timun, wah enak banget tapi pakai bahasa Thailand. Coba, action. Nih tuh คน วันนี้นะ คะ แคท ก็จะ มา กิน แตง กวา ค่ะ เอ็น อุ๊ย ไม่ ใช่ เอ็น อ่ะ อร่อย มาก อร่อย มันหวานๆ แล้ว ก็ ใหญ่ๆ นะ คะ โอ้โห กิน เข้า ไป นี่ โอ้โห แซ่บ ทุก ตัว เลย ค่ะ ikutin Vicky, ikutin berdua lu berdua ikutin coba set berdua ya makan ikutin jenggo ใช่ ค่ะ แล้ว วันนี้ ก็ ไป กิน อัน นี้ ใช่ ไหม อร่อย ใช่ ไหม คะ อร่อย โอ้ ใช่ มากเลย อ่ะ อร่อย ค่ะ อร่อย อร่อย sama sebenarnya kalau di Thailand aloy. Kalau kita alot sama aloy itu enak ya aloy enak bro coba bro lu gigit pep ini Jun paprika Jun teman-teman break lu kita makan dulu ya nggak begini ti tersaingi merasa DJ nggak bisa gigit paprika dia mau coba lepas semuanya bang ini bang oh, iya. Jadi kamu pernah nggak gara-gara makan jadi naik berat badan? Wah itu parah banget aku benar. Pernah berapa paling berat badan naik? Aku hamil dan baru lahir aku 90 kilo kan. Lahir? 90 dan after lahir aja 87. Sekarang? 60. Oh. 60 kamu diet dulu, stop makan dulu. Iya stop makan dulu. Nah supaya kamu dietnya lebih sukses, kamu makan ini nggak apa-apa biar lebih sukses kan bagus ya. Iya enak. Ya, kan kok jagot. Wah enak. Yeah. Hargain, gak enak lo. Hargain orang udah nyuapin. Orang lo udah nyuapin lo. Hargain. Berarti. Rick,
Nanti ini pertama kalinya. Emang gak enak. Demi ya? Demi Vicky mengenang mantan gebetan, dia mau makan paprika. Ah, gue mau nanya, makanan favorit di Indonesia apa yang paling ya, suka? Yang paling kamu favorit. Padang dan pete. Padang dan pete. Tapi kalau suami kamu, pernah gak bilang? Sayang, kamu jangan makan-makan begini dong. Kalau pakai nasi gak bisa, ini hidup aku. Oh ini hidup kamu? Iya, sayo. Jadi kamu dimarahin suami, jangan ini kamu gak bisa, ini hidup aku. Enggak, dan aku sih, kamu harus makan begini juga, coba. Aku gak bisa, harus coba makan sama aku. Begitu. Suami kamu ngomongin gitu? Aku ngomongin sama kamu. Tapi suami nurut gak? Mau coba juga? Coba, sampai sekarang dia doyan sayur. Oh gara-gara kamu sayur? Ya. Oh, membawa kesehatan. Orang tua kamu di mana orang tua? Orang di Thailand. Orang tua di Thailand. Ya. Suka kangen-kangen sama aku? Kangen-kangen, nanti aku udah... anak aku Katrina, 6 bulan dan aku mau bawa ke de. Iya, Katrina. Kalian ketemu pungku. Anak kamu namanya Katrina? Iya, Katrina. Katrina. Yeah. Katrina. Tapi kamu bakalan tinggal di Indonesia? Hah? Bakal kamu akan tinggal di terus Indonesia? Terus-terusan di Indonesia atau kamu mau pindah? Ya. Oh, nanti aku ada plan aku mau bawa de ibu dan bapak datang di sini. Oh, orang tuanya mau dibawa ke sini juga. Iya. Tapi emang dia kamu udah cocok jadi orang Indonesia karena hah? Dia udah gini. Udah. Hah? Gak emang orang Thailand gitu. Hah? Oh, lengkap gitu. Iya. Kamu berapa bersaudara? Dua, ada adik satu. Adik DJ adik cewek juga. Cowok? Cewek cantik. Kenapa? Tapi kakak ipar. Tapi aku kan kenal sama kamu udah lama ya. Kamu pengalamannya udah lama, pernah syuting-syuting bareng. Oh gitu, Ak? Iya, tapi dari dulu pernah syuting bareng, kita sering banget ya, kan? Iya, iya. Suka sedih. Banyak yang gak percaya. Ada yang bilang kan digosipin kamu transgender. Iya, betul. Kamu sedih gak sih dulu? Karena begini, maaf. Bukannya kita kita melihat sesuatu hal yang negatif. Ya, ya, tapi ya. Kan mungkin karena kalau di Thailand itu kan memang banyak yang transgender. Jadi karena si Cathy ini gara-gara berasal dari Thailand. Iya. Ada yang bilang, oh kamu ini palsu, kamu ini laki-laki. Kamu ada gimana? Ya. Dari dulu kan kena semua yang dulu aku seksi DJ. Semua, oh ini transgender lady boy dari Thailand. Ya dibilangnya pasti kamu cowok. Terus aku diam-diam aja, terus ada yang parah kan, like, ini lady boy, lady boy, lady boy. Dan aku say, gak apa-apa lah, aku gak pernah bohong, aku pernah show the passport. Tapi masih tetap orang sampai aku menikah, sampai aku hamil, semua masih ngomong, ini palsu lah, ini karet lah, begitu. Tapi aku say, udahlah, the truth is the truth, kita gak pernah bohong kan. Itu sampai sekarang oke lah, semua udah tahu aku bohong gak bohong, begitu loh. Tapi saat aku waktu barang. Kamu hamil juga disangkanya hamilnya palsu. Palsu, iya. Iya. Banyak yang mikir bahwa DJ Cathy ini transgender. Iya. Padahal mah aku udah tahu. Tapi kan namanya juga dulu kan Raffi Ahmad kan suka kepo ya. Aku juga termasuk, maaf nih dulu suka kepo. Pada acara gitu kan, gue pas di acara gue ngintip. Asli ini aku. Baik, lu sendiri sekarang kan kalau nanggepin netizen-netizen, mulut-mulut netizen, lu suka ngebalesin atau lu diemin aja sih? Kalau misalnya dia marah, gua balesnya dengan bercanda sih. Kadang kalau misalnya yang udah kelewatan banget, malah gua apa? Blok. Gua balesin. Enggak pernah kayak gitu. Malah gua balesinnya gua ajak ngobrol kayak gitu-gitu aja. Kan lu ajak ngobrol? Iya, gua dibecandain aja. Ajak ngobrol, ajak nonton, ajak pergi gitu. Maksudnya gua responnya juga bukan dengan emosi, jadi gua responnya gua ajak bercanda gitu. Kalau kamu gimana? Kalau ada netizen itu, kamu pernah marah enggak? Aku aja diam-diam, tapi yang kemarin aku udah perut aku kan semua ngomong itu palsu, aku nangis. Kamu nangis? Nangis. Gini, kenapa bisa begitu ya? Begitu loh. Jadi kamu dibilang hamilnya palsu. Kamu sampai itu kamu sedih? Iya, sedih dan... Sahabat, best friend. Kalau kamu di Thailand sendiri gak ada kan yang menjudge kamu seperti itu? Gak ada? Gak ada. Cuma di Indonesia aja? Enggak, iya. Netizen di Indonesia jangan begitu dong. Ini orang dari Thailand yang kita harus hargain juga. Dia orang memang ternyata, aku pernah tanya di satu acara, dia bilang, aku cinta Indonesia. Kita harus hargain dia cinta negara kita. Ya kan betul ya? Iya betul.
Siapa bilang aku cinta Indonesia? Iya. Betul. Untung dia gak bilang aku cinta Vicky. Waduh, aku... jangan. Baik, aku peduli, selalu peduli. Karena Kety kan dari Thailand di Indonesia dia merantau. Coba bayangkan kalau kita yang seperti itu di negara orang lain. Aku hanya pengen berteman supaya dia punya teman. Dulu dia pernah cerita Instagram aku pernah di-blok, dia cerita sama aku. Aku hanya sebatas mendengarkan keluhan. Apakah itu sebuah kesalahan? Tapi Kety, tapi kamu sekarang setelah jadi ibu gimana? Ada rasa beda enggak? Beda. Tetap beda. Jadi DJ masih tetap sekarang? Setelah beda. Stop dulu. Jangan-jangan kan jadi DJ-nya bawa anak ya? Weh. Pernah dibawa. Anak nangis kan? Oh, anak nangis. Nangis. Oh, terus pas anak nangis. Jeng berapa pom? Tim. Lucu banget. Ya, diam langsung. Diam. Wow. Jadi anak nangis. Nangis. Kamu setel DJ. Ya. Diam langsung. Diam. Oh, calon DJ masa depan nih anak. Ya. Anak kamu berapa bulan tadi? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Ya. Tapi kamu ini mengirigasikan water ASI. Iya, masih kena. Sekarang beda kan. Lu bilang ASI aja enggak usah mengirigasikan ASI. Sawah. Mengalirkan gitu loh. Anaknya lucu loh nih anaknya di JKT ini. Looking to the visual. Wow. Fik, tuh Fik, nggak pengen Fik cepat punya anak Fik. Ayo dong. Tuh. Yuk, yuk kemana lu? Yuk, yuk kemana lu? Dimakan apa? Lucu banget itu lucu banget. Siapa namanya? Oh, cewek. Catherine. Mau punya anak berapa di JKT? Satu udah cukup. Cowok dong, harus ada dua. Ya. Nah, aku satu sedikit. Hei, hey, lu bukan suaminya maksa-maksa lu satu dua. Tapi aku lihat kok foto suaminya nggak ada ya. Mau lihat fotonya suaminya di JKT? Aku penasaran, A. Pengen lihat? Lihat dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Iya, Bos.